For this all my guys, welcome back with me. And ya, yang lagi pada di kantor di depan, jadi lagi ada tamu dan lagi pada ribet juga. Ini kebetulan udah sore, udah jam pulang. Ya, gue juga sejujurnya tadi lagi ribet juga, cuman ingat ini udah sore, harus kita harus upload buat kalian. Jadi ya, ini kita sempet-sempetin buat packing. Ya, jadi hari ini mau bahas apa? Ya, kita mau bahas mobil. Bukan mobil sih, body kit yang kita udah baru launching kemarin tanggal 17 Agustus yang kita persembahkan untuk Indonesia. Karena apa? Karena body kit ini sudah ada yang pesen dari luar negeri. Jadi kita ulang tahun Indonesia ini, kita mau apa ya, memberikan sesuatu lah buat Indonesia. Oke, yang belum nonton video waktu acara 17-an kita kayak apa, boleh ditonton dulu, ada di sini linknya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke mobilnya. Yes, ini dia mobilnya. Ini adalah Mitsubishi Galant dengan body kit Saber. Ya, jadi gue mau bahas dulu nih tentang body kit Sabernya. Seperti yang kemarin sudah kita, yang udah nonton videonya, ini kita udah bahas mengenai apa ya, desain-desain dan dari detail pengerjaannya udah kita bahas semua. Jadi ini cuman kemarin-kemarin semenjak kita udah launching ini body kit, masih banyak yang menanyakan. Pertanyaan pertama, bahannya dari apa sih? Bahannya itu kita pakai Duraflex. Duraflex itu berbentuk serat, tetapi dalam pelapisan itu kita menggunakan cairan yang sifatnya setelah dia mengering itu seperti plastik. Jadi lenturnya dapat, ringannya dapat, kuatnya dapat. Itulah kenapa body kit kita memilih pakai bahan dari Duraflex. Nah, itu untuk bahannya. Dan untuk dari segi desainnya, kita di sini mau coba, dan banyak juga yang ngomong nih, kenapa kita nggak bikin yang mirip-mirip dengan VR4 aja. Ya, seperti yang kemarin sudah kita bilang, kita mau merubah mindset anak-anak pengguna Galant. Jangan apa ya, bukannya sampai ya, silakan gitu, cuman kita mau mencoba apakah kita bisa merubah mindset kalau Galant itu ya pakai VR4, VR4 Zenki, Kouki, atau Super VR4 gitu. Jadi kita membuat desainnya seperti ini. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, bang, itu apakah body kit plus add-on? Bukan, ini full body kit. Jadi ini nggak ada add-on apa, nggak ada, ini full. Semua splitternya itu tambahan bukan, bang? Bukan, ini udah jadi satu. Nah, jadi kalian tidak usah membeli splitter lagi, udah jadi pluk, pokoknya seperti ini. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, grillnya itu udah termasuk grill, grillnya terpisah atau jadi satu sama bumper? Grillnya terpisah, jadi kita menjaga orisinalnya. Nah, ini grillnya terpisah, nggak jadi satu sama bumper ya. Ini kalau bumper dicopot, grillnya nisa di situ. Jadi begitu. Nah, terus apa sih itu, bang, di grillnya? Ya, ini dia aksen ciri khas dari Saber kita. Itu ada seperti ini ya, seperti juga dengan di expander kita, sama ada aksen seperti ini juga. Oke, lanjut next. Untuk lubang-lubangnya gimana nih? Kita untuk yang di grill,
pakai RAM biasa, dan yang untuk di bumper kita pakai RAM dari plastik, honeycomb plastik. Oke, nah itu untuk bagian depan. Lanjut ke bagian, kalau sampingnya set skirt biasa, cuman kita tetap beton. Yang depannya kan kita ada garnish hitam doffnya untuk bedain. Kalau yang di sini juga sama. Ini ada nih, ada aksen hitam doffnya juga. Tuh, lalu ke bagian belakang. Nah ini yang banyak diperbincangkan. Untuk di bagian belakang gimana nih? Itu yang paling kelihatan katanya seperti Eton, itu bagian belakang. Ini bisa kalian lihat ya, ini mungkin lampunya gua terangin dulu semuanya. Ini kita lagi di ruang coating. Yes, jadi ini kalian bisa lihat kan, ini bukan Eton nih, biar jelas kalian ya. Jadi kita jual full bumper, dan kembali di sini di belakangnya kita ada aksen hitam doffnya juga. Dan ini kan kalau galengan terpisah ya, jadi bumper belakang tuh sebatas ini. Jadi ini juga kita kasih tambahan lagi. Dan nanyain juga, bang itu dapat spoiler nggak? Spoiler nggak? Ini terpisah si owner. Memang pengen pakai spoiler, jadi dia ada tambahan ductile begini. Ini ada. Nanti bisa DM di Art Industry kalau kalian pengen beli ductile ini untuk kalian. Untuk Honda Civic juga ada, dan ini harganya 1.500.000. Boleh aja DM di Earth Industry, kalian mau nanya apa boleh. Jadi untuk kalennya seperti itu. Ini lagi kita coating dulu. Nah ini juga gue mau kasih info dulu kalian sedikit tentang project ini ya. Mungkin kedepannya kita akan bahas dengan sang ownernya. Jadi untuk mobil ini sudah pakai ersas 2 titik. Oke, kita coba air out. Yes, di sini dia untuk tambal-tambal panel-panel ersasnya. Yes. Lo, soalnya ini depannya pendek banget ya. Dia soalnya di radius nih mobil. Ini mobil di radius. Yes, kira-kira seperti ini. Gue gak berani pendekin terlalu pendek karena bentar lagi owner pengen datang mau ngambil, takutnya ada sesuatu lagi. Jadi gue pendekin sedikit aja. Oke. Okay. Nah, menurut kalian gimana? Ini kira-kira erotis seperti ini, posisi seperti ini. Kalian boleh nilai gimana kondisinya. Menurut kalian ganteng nggak ini Saber di mobil ini? Gue paling suka di warna apa ya, bingung sih, di hitam juga elegan banget gitu ya, kayak kesannya seperti garang mewah gitu ya. Ini peleknya pakai rota, jadi gue sih lebih seneng di hitam kayaknya ya. Di hitam keren banget, dan ini cocok banget nih buat anak-anak sense. Ini ductile cocok pakai banget. Nah gimana kalau yang GT Wing? Oke, matiin lampunya biar nggak boros listrik. Yuk kita lihat yang GT Wing. Nah kalau si di Selectman seperti itu ya, memang ganteng sekali. Nah, atau kalian lebih condong di warna merah nih. Di warna merah seperti ini. Ya, memang cakep juga. Nah, kita lihat ke belakang. Nah, banyak orang yang nanyain ini nih, GT Wing-nya. GT Wing-nya ini juga dijual harganya 2.500.000. Boleh di DM aja di Instagram Art Industry. Dan ini apa ya? Jadi dari 7 piece, 1 piece, 2 piece, 3 piece, 4 piece, 5 piece. Oh lebih, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 piece malah. Ini dari 9 piece. Jadi dari 9 piece, dan
ya pada nanyain, boleh aja DM di Instagram Earth Industry kalau kalian mau wing seperti ini nih, CT wing buat tinggalan ukurannya. Oke, ya mungkin segitu ya dari gua, ya sorry juga ini gua bener-bener baru ya, dari tadi ribet banget lah, pokoknya sampai Alvin aja gua belum ketemu lagi dari sore ini, makanya gua mau depan mau nyamperin Alvin, gua di belakang dari tadi Alvin ribet sibuk dengan urusannya sendiri, Johan juga lagi pusing, pokoknya ini lagi ribet banget hari ini, jadi mungkin segini aja dulu talk dari kita, jadi semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang body kit Cyber Gallen pada kalian kemarin kepo-kepo ya. Oke, mungkin segitu aja, jangan lupa di follow juga Instagram Earth Industry dan linknya ada di sini untuk Instagram Earth lainnya. Oke, cukup sekian, thank you for watching and see you in the next video.